Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Desa Air Nyato. Yang kami hormati Ketua BPD Air Nyato beserta anggotanya. Yang terhormat Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia Kepulauan Bangka Belitung. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat atau yang mewakili beserta rombongannya. Yang kami hormati Ketua Lembaga Adat Setanah Jering Kabupaten Bangka Barat beserta rombongan. Yang kami hormati Lembaga Adat Melayu Kota Pangkal Pinang beserta rombongannya. Dan yang kami hormati hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya lah kita masih bisa menggelar acara Rebo Kasan walaupun dengan sangat sederhana. Gimana? Bukan pinang, sembarang pinang, pinang seberang, nama tahan Kecamatan Simpang Teritip beserta rombongannya. Yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'azim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa kota Simpang Teritip yang saya hormati. Yang saya hormati kepala desa
akhirnya toh yang terpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita pada siang hari ini bersilaturahim dalam acara adat kita. Semua adat yang rutin kita lakukan yaitu adat rebuk kasadi kita. Saya ingin sampaikan kami dari lembaga Sentari Bangka Belitung serta juga lembaga adat Jering Setanah Jering Melayu Bangka Barat merasa berbahagia dan bangga sekali atas tetap diselenggarakan acara ini. Ingin kami sampaikan bahwa Air Nyato seperti yang saya sampaikan Pak Kades tadi punya dua ikon penting di wisata. Dan ini menurut kami perlu kita terus dengungkan, terus kita besarkan karena inilah yang kita miliki. Pariwisata harus dimulai dengan sebuah ikon, sebuah kekhasan. Orang akan datang karena khasnya. Selain itu, saya tahu bahwa, kita tahu semua bahwa Air Nyato adalah penghasil ikan teri terbaik di tingkat Pulau Bangka ini. Air Nyato itu terkenal dengan ikan terinya yang ada di depan kita ini. Orang bertanya-tanya, di mana Air Nyato? Orang tahunya Air Nyato punya ikan teri. Tadi Pak Kades juga menyampaikan bahwa kita punya ikon seribu gagak. Dan ini saya pikir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak cucu yang berada di Pantai Ketapang ini, mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi kita minta jauhkan dari segala penyakit yang berada sekarang ini. Waktu ini. Wailahum rajim Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walijamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Jazakumullahu khairan al-Fatihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idza waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri al-waswasil khannas. Dzalika al-kitabu la raiba fihi, hudan lil-muttaqin, alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآيَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم
صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbil Alamin, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Jalali wal Ikram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika al-karim wa azim sultani. Allahumma fiha min jamil al-ahwal wal-afad wa taqabilana biha jamil al-hajat wa tutakhiruna biha min jamil syiat wa tarfa'una biha ya Allah ya Allah ya Allah indaka ala durjad wa tubalighuna biha aqsa al-ghayat min jamil khairat umma ja'al al-Qur'an lahu fil qabri munisan wa fil qiyamah sabi'a wa minan nari sitran wa hijaba wa ala siratin nur wa ila al-jannati rafiqan wa ila liqa'i Allah subhanahu wa ta'ala wa sila واشرنا وإياهم اجعل الموتى وبيننا وبينهم الجنة إلهي يا ربي يا ربي يا الله يا الله وجنتك جنة النعيم كدر كدر السلام مع الذين أنعم الله ولنكون من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة يا ذا البلاغ الرحمن ويا ذا البلاغ الرحيم والأنبياء والمرسلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين آمين آمين ثم آمين دعواه فيها سبحانك اللهم وتحياته فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسفيدنا وبلادنا وذرياتنا ومولانا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته pas yang dilakukan oleh lembaga adat desa Ainyoto. Dengan telah dilakukannya ritual tari ketupat ini, semoga kita semua dijauhkan dari segala macam bahaya yang tidak kita inginkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut ke acara selanjutnya, kembali kami himbau kepada seluruh masyarakat desa Ainyoto ataupun hadirin yang hadir di sini untuk tetap mematuhi dan menerapkan protokol. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat Sepandiri, dalam hal Kepala Desa Ernyato, beserta perangkat. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Ernyato. Yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangka Barat, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kasih Adat dan Tradisi Ibu Amel. Kemudian yang saya hormati Pembina Lemdari Bangka Belitung, Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Pangkal Pinang, dalam hal ini diwakili oleh Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang Ibu Ratna yang beserta rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.